Setelah berpikir panjang, Starla akhirnya memutuskan untuk tetap merahasiakan perasaannya kepada Arya, karena demi untuk kebaikan semuanya. Meskipun Starla merasa sakit harus memendam perasaannya terhadap Arya, namun Starla bingung apakah ia bisa menyembunyikan semua itu terhadap Arya, karena setiap kali dirinya menatap wajah Arya, hatinya menjadi tidak karuan. Starla ingin cinta yang ada di dalam hatinya untuk Arya biarlah menjadi rahasia terindah. Namun sayangnya, apa yang telah Starla lakukan membuat Arya menjadi kecewa kepada Starla, karena Starla memilih tetap menyembunyikan perasaannya. Padahal, Arya tahu kalau Starla mencintai dirinya. Lalu apa yang akan dilakukan oleh Arya untuk mengobati kekecewaannya terhadap Starla?